Ada apa ya? Ini barang gue ya? Bunyi apa itu tadi keras? Hah? Iya. Ngomongin yang keras-keras. Ngomongin yang keras. Anjing bau anjing. Ngomongin yang keras-keras. Mari kita reaction Jakarta Keras. Oke, Sobrista, welcome back to channel ini PPHU. Dan selamat datang kalian semua nih, para pecinta gorengan Nabila. Ya, hari ini kita bakal reaction Jakarta Keras lagi, guys. Sudah lama ya kita gak reaction Jakarta Keras kembali, karena kemarin sempat kena strike YouTube gua. Dan today, kita bakal reaction Jakarta Keras kembali, ya. Oke. Masih bawa kentut tadi, bangsat. Oke, let's go lah. Kita langsung aja lah ya, udah 2 juta follower Jakarta Keras nih. Oke, dari yang pertama nih, ada apa nih? Aku mau klarifikasi. Aku mau minta maaf sama teman-teman semua tentang persoalan itu. Oh, ini masalah Nisa Sabian ya. Ini masalah Nisa Sabian. Tapi dia ini mirip banget sama Nisa Sabian. Sumpah, aku juga enggak nyangka bakal jadi kayak gini, kayak aku enggak tahu. Ini Nisa Sabian anak Jaksel lah, bagaimana nih? Tiba-tiba jadi rame gini, aku juga bingung. Aku kayak gimana gitu. Kayak which is basically Karena beda orang, mohon maaf. Beda server, Bunda. Nih, muka ciptaan Tuhan. Allah yang ngasih begini. Kita kagak minta, demi Alek kagak minta. Swear dah. Bener. Apa sih demi Alek apa sih? Demi Alek itu apa? Alek monyet pewang. Pewang. Monyetnya Erpan. Alek demi monyetnya Erpan. Apa sih demi Alek? Demi Anton. Demi Anton. Kasihan Anton. Ya Allah, kawan. Sekarang pasukan pengintai naiknya Pemset. Lebih cocok kau berkuda, kawan. 2 jam, bro. 2 jam. Bulukan dari sini. No. Oi. Entar lagi dah. Sebentar. Oh. Ya udahlah ya, kita daripada ngurusin urusan orang gitu loh, mending nonton Hizet. Kita tuh tidak boleh menjadi orang yang insecure. Kita harus percaya diri pada diri kita sendiri. Padahal kalian tuh istimewa. Kalian punya kelebihan dan kekurangan. Yaitu setiap manusia itu punya hal makan, itu Mbak. Dan kalian selalu melihat kelemahan kalian, tidak kelebihan kalian. Kasian, dari kecil aja udah di PHP-in gitu. Jangan sampai dia besar termakan PHP oleh orang lain. Ayolah, hajari dia. Hajar lu digebukin. Ajari dia. Padahal overthinking itu tidak boleh loh. Tapi sian anjing si bocil banget. Itulah guys, makanya kalau efek banyak kafein, terlalu banyak minum kopi, otak itu langsung penuh akan kafein dan badan akan bergerak sesuka diri kalian sendiri tanpa pengendalian kalian sendiri. Ini orang-orang ini biasanya ahli dalam bermain bambu gila, kawan. Lebih kayak ke kuda lumping sih, lebih kayak ke kuda lumping gitu. Kalau ada gue utre, goblok. Lu demi cewek, lu aduh gini, lu capek gitu ngomong lu. Ingat, gue tuh laki-laki. Jangan pernah lu ngerasa diri lu rendah lah ya. Diri lu rendah, jangan ngerasa diri lu rendah. Lu hujan-hujan gini, lu kayak ngemis sama dia, men. Lu kayak ngemis sama dia. Bikinlah dia ngemis sama lu. Cinta, cinta, cinta. Lu ambil sampo, lu keramas aja. Sekalian, itu maksud gue sekalian mandi lah. Goblok gitu, maksud gua lu sakit ya, lu nya sakit gara-gara cewek yang udah ngecewain lu, itu lu goblok. Bikin dia ngemis sama lu, men. Bukan lu yang ngemis sama dia. Sinta kontra. Sorry ya, buat yang namanya Sinta, sorry banget. Emosi biasa. Wajing Bang Bos Rahim. Berindul
dulu anjing, fucker. Les dan Cito stop produksi. Bagaimana nasib Ciki dan Citato? Serius ini beneran Les sama Cito stop produksi ya? Wah itu padahal enak banget cuy. Enak banget Cito sama Les. Maksud gua jangan stop produksi lah. Tambahin banyak-banyak. Aku bisa bantu promosi kamu loh Les dan Cito. Kamu tinggal kontak email aku di bawah. Email aku ada di bawah dan Instagramku juga. Kamu bisa DM, nanti kita rundingin gimana cara promosinya Cito dan Les. Ayo promosi di channelku. Masuk gua Cito dan Les. Murah di aku nih. Jangan ke YouTuber lain, ke aku saja. Butuh duit. Bismillahirrahmanirrahim. You buy the phone with credit full. This na pundabi. Bismillah, headshot. Nah, pakai gini kayak gini. Kesel banget gua. Ketika kuli angkat bicara. Jika suriaku sudah mengebur, disitulah rumahmu akan segera terkabur. Jika kaos partai sudah kupakai, disitulah rumahmu akan segera tercapai. Silah merenung. Quotes ambillah kuliah. Kaos partaimu. Mari mengaduk bersamaku. Kuliah dibiayai orang tua tidak pantas untuk menghina kuli yang sudah menghidupi kedua orang tua. Di mana ada kuli Jawa, disitulah ada rumah spek dewa. Wow. Quotes terbaik. Di mana ada kuli Jawa, di situ ada rumah spek dewa, my friend. Beri aku Kuku Bima energi, maka akan ku bangun negeri ini. Untung gak kena action figurku di belakang teman-teman. Guys, jadi gue lagi di daerah SCBD. Terus ini gue sampai muter loh, gara-gara pinggatnya apaan sih? Jadi dia ini ngaku-ngaku mantannya Amanda Manopo, Bayu Seti 41. Wah parah pak, ngehalu lu mahal banget pak, asli Sultan lu. Cari duit selain kerja di mana ya? VTube, udah ada nih sekarang VTube. Ya, jangan tonton video ini jika kalian tidak ingin menghasilkan uang yang banyak. Itu VTube. Ayo join VTube ya bapak-bapak. Apalagi ada bapak-bapak nonton VTube pak. Solusinya VTube. Bapak dalam 3 bulan balik modal investasi dalam balik modal dan bisa membeli apartemen, pesawat pribadi dan membeli dunia. VTube. 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4 tongkol, 5 tongkol, 6 tongkol, 7 tongkol, 8 tongkol, 9 tongkol, 10 tongkol. Oke, 1 tongkol, 2 tongkol, 3 tongkol, 4 tongkol, 5 tongkol, 6 tongkol, 7 tongkol, 8 tongkol, 9 tongkol. Berpikirlah positif kalau yang dipikirkan negatif dong. Cancu gede banget anjing. Widih, beli Innova banyak kali. Mursumber ini satu desa di Tibuan beli mobil abis dapat gusuran. Rumah digusur beli mobil anjing. Uang kaget. Maaf bu, rumah ibu kami gusur ya. Ini sesuai aturan bu, ini rumah ibu harus digusur. Tidak, saya tidak ingin digusur rumah saya. Ini saya sudah tinggal di sini bertahun-tahun, mas, tolong. Iya bu, tapi kami akan mengembalikan uang ibu 500 juta. Tolong mas, jangan. Berapa? Mantap ya adik, dari kecil udah menjadi ini ya, tim pengintai ya adik ya, kecil-kecil ya. Ini Levi kecil guys. Levi kecil itu sebenarnya dulu makan sosis pakai pro dia. Bucil pun dari kecil udah menjadi pengintai, pasukan penyintai kawan. Masa kamu enggak join VTube dong? Masa Geo dari kecil ya? Pasti tahu dari TikTok jadi ya. Ternyata belum siap aku. Kehilangan dirimu. Oh, udah teriak di gunung guys. Katanya kamu mau naik ke gunung sama aku. Mungkin cowoknya berpikir, gunung mana? Maksudnya bersalah kan gue. Gondrong plus Satria F di mic-nya gak ada lawan. Ini lebih cocok ke rambutnya Saka ya. Rambutnya Saka yang di ini loh. Avatar The Legend of Aang. Mulet ya. Ini lebih ke senior mulet. Lebih ke depan gitu. Rambut itu diambil jadi cambuk Hades aja. Aku sedang berada di pasif ngerjain tugas sekolah tapi pikirannya tetap di kamu. Siap Faris Krop. Aku pernah jadi pelangi untuk kamu yang ternyata buta warna. Wih, siap Faris Krop. Persa bersari mensujud-sujud melihat Faris Krop ini. Berat banget hapus Insta story pesan padahal udah tahu dia tak ada lagi perasaan.
Faris Kroep, lihat itu di muka dia, di sepion itu sudah terlihat jelas guys, kemurnian hati seorang Faris Kroep. Dingin tak lagi perihal suhu, mainkan tentang sikapmu padaku. Kroep anjing, lebih parah. Lejik. Semoga segera hilang COVID-19 setelah semoga perasaan lekas terbalas. Enggak ya, maksud gue ini kenapa pada pakai ini sih, jubah AOT sih maksud gue. Apa sih, kenapa pada pakai jubah AOT sekarang nih, baru sekarang gitu loh. Kan udah lama tuh, maksud gue Attack on Titan tuh kan Shingeki no Kyojin kan udah lama tuh. Season 1, season 2 nya, season 3, season sekarang season 4 kan final season, maksud gue udah lama. Kenapa baru sekarang rame-ramenya masuk Instagram, masuk sini, masuk situ orang. Coba jump set bang. Dunia tak gua hancurin nih, dunia nih semua sekalian. Dunia tak gua. Tetap Aaron Jagger ya, mantap. Mau bulan madu sama istri, disuruh nunggu 1 jam lebih cuman buat foto-foto Yasin kasur. Padahal suaminya sedang menunggu gitu loh, menunggu loncatan-loncatan harmonis dalam kekeluargaan. Lagi bulan madu ya kan, lagi berdua tuh. Dia nunggu loncatan ke kasur, loncatan harmonis-harmonis dalam keluarga. Terus istrinya tidak paham, laki ini sudah menyimpannya ke bawah nih. Unek-unek, segala unek-unek sudah disimpan ke bawah nih. Yang lama-lama sebelum nikah, unek-unek sebelum nikah sudah dipindahnya ke bawah nih. Tapi istrinya tidak paham, laki-lakinya ingin ikut berperang. Cowok kalau siang, cowok kalau malam. Udah ya, cowok kalau siang emang kayak gini nih, mudian gini ya. Cowok kalau malam mudian banyak tuh, kadang-kadang suka coli sih. Ya. Siapa yang bilang gue Billie Eilish? Aduh, mirip banget cok. Iya cuman cacu Billie Eilish lokal anjing. Gila, Billie Eilish lokal kawan. Udah muncul ya. Happy Valentine Day dari pacar yang gak pernah masuk instastory kamu. Waduh. Waduh, cukup tersindir ya. Kalian maksudnya. Handphone doang iPhone, kelakuannya Android, canda Android. Buset. Behel doang buat ngelindungin gigi. Otak gak dilindungin. Eh, hey, kenapa nggak pakai masker ya? Hey. Tebak, tadi tebak, ayo tebak motor di belakang dia apa? Apa putih? Itu TT anjing, goblok. Kenapa ini bukan anak, goblok? Eh, maskernya kenapa? Hei. Anjing, slow parah bangsat. Slow parah anjing. Tebak motor di belakang itu warna apa tuh? Ketutup rambut dia tuh. Tanya sama cowok nih, kenapa kalau habis makan pasti ngerokok? Gua nggak ngerokok sih. Anjay rokok, geli banget nih. Canda rokok, canda anjay, anjay rokok, anjim, apa sih? Ketika dompetnya fade in anjing. Selamat malam. Selamat malam netizen, kita cuma mau kasih tau ya, masker kita tuh masker mahal ya, harganya berapa? 1M. Nah, mereknya Sensi Duckbill. Kalau masker lu kain peh, daun-daunan, nggak pernah dicuci, 2 tahun lagi. Jadi jangan iri ya sama kita, kan kita orang kaya ya. Jadi gimana netizen ya? Iya. Masker lu 1M, ya, pokoknya gua usah dianggap lah guys. Kalau kalian lihat orang-orang kayak gini, gak usah dianggepin aja, diemin aja, biarin aja, ntar capek sendiri cuy. Kalau kalian anggepin dia nambah seneng. Orang kayak gini otaknya kebalik biasanya cuy. Oh ini anak gue. Waduh, nih. Waduh, oh, nih waduh. Mata gue terlodai. Mana namanya Gor Bekasi yang katanya lagi mesum. Nih, mana nih Gor lagi mesum nih. Katanya Gor Bekasi lagi viral. Lah, perkumpulan anjing. Markas dan sarang. Markas gila itu sarang sih. So, gue gak kepikir kalau gue markir mobil di sana tetap gue turun. Anjing, markas cok, markas semut api anjing. Jarang itu gampang. Yang susah, jaga timbangan.
Mantap bu, sekarang kita senam bareng yuk. Oke, semoga sampai sini aja video. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ke teman-teman kalian semua. Thank you buat nonton, thank you buat udah support gue terus guys. Ditunggu video selanjutnya. Bye.